cabaran bila kita mengambil alih kerajaan negeri Terengganu ini adalah umpama kita nak beli rumah. Masa iklan dalam surat khabar, gambar lawa, comel. Di halaman rumah ada pokok bunga macam-macam. Bila kita naik atas rumah, nak rebah kita. Atas rumah kursi benda pun tak ada. Nyakut korang habis. Pergi dapur tengok-tengok, dapur pun tak ada. Sakit perut nak pergi bilik air, tengok bilik air, tak boleh pakar. Air pun tak ada. Kok luar nampak comel. Tapi hakikatnya penuh dengan perkara yang perlu diperbaiki. Itulah gambaran bila kita ambil alih kerajaan. Maka bagaimana cara untuk kita lakukan pendekatan bagi membaiki rumah itu supaya kita boleh masuk, duduk dan rasa selesa. Apa perlu dibeli dan apa yang perlu dibaiki. Maka kita kena buat senarai hak mana dulu, hak mana tahun ni, hak mana tahun depan. Itulah juga cara kita menangani masalah yang ada dalam negeri kita. Kita ada banyak piti banyak ni. Kerosakan yang ada tu macam-macam. Kita nak biar kerosakan itu ke atau kita terus buat pembangunan infrastruktur supaya orang tengok. Selepas ambil alih ni, kita buat macam-macam bangunan tinggi-tinggi. Ataupun kita uruskan masalah rakyat kita dahulu. Itu yang dinamakan sebagai fiqh aulawiyat. Kita menentukan mana yang utama, mana yang kemudian. Projek-projek baru yang memberi tekanan kewangan kepada kerajaan negeri, kita kemudiankan dahulu. Kerana kita menyelesaikan mana-mana yang terbengkalai, mata tangguh, kita utamakan kebajikan masalah rakyat kita dahulu.